Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Abu di sini. Hari ini saya berada di Airport KLIA dan apa khabar semua? Semoga hari ini akan menjadi hari yang lebih baik daripada semalam dalam segala aspek kehidupan kita. Salam dan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Alright, hari ini saya buat juga sebab semalam saya tak sempat nak buat rakaman kepada anda semua yang selalu mengikuti ni. Jadi hari ini Abang Abu walaupun berada di Kuala Lumpur ni, sebelum saya berangkat pulang ke Singapura selepas satu hari penuh 24 jam saya dalam berpakaian macam ni. Alright, dan hari ini Abang Abu just nak berkongsi satu benda yang bermain di fikiran saya sejak semalam kerana soalan yang ditanya oleh seorang peserta. Dan apa tu? Masa. Ramai orang tak dapat menguruskan masa dengan betul. Ramai orang yang rasa masa tu macam tak cukup. Ramai orang yang terkejar-kejar masa dalam menjadikan sesuatu ataupun mendapatkan sesuatu dalam kehidupan mereka. Jadi apa yang Abang Abu nak cerita pada hari ini adalah macam mana kita boleh menguruskan masa tu dengan baik. Itu yang kita nak cerita pada hari ini. Right. Macam mana kita boleh dapat masa supaya kita sentiasa macam ada masa? Tak pernah macam tak ada masa. Mungkin ada cakap mustahil ni kan. Tapi sebenarnya apa yang kita boleh lakukan adalah bila kita ingin nak mendapat nikmat masa. Apa tu nikmat masa? Nikmat masa adalah apa yang Allah berikan kepada seseorang tu dan masanya terurus, semua benda yang dia nak lakukan terjadi atau dijadikan. Mereka tak perlu buru-buru. Walaupun mereka dalam keadaan yang sibuk macam mana pun, apa yang mereka patut buat, patut lakukan akan terjadi kerana nikmat masa yang mereka dapat. Dan macam mana kita nak ada nikmat masa ni? Sebab nikmat masa bukan diberikan kepada semua orang, sebaliknya kepada orang-orang yang menjaga masa. Orang yang menjaga masa ni lah akan Allah bagi nikmat masa. Macam mana, apa maksudnya? Yang pertama, menjaga masa dengan Allah. Maksudnya, sekali je kita dengar je azan, terus kita punya niat dan kita terus buat usaha untuk kita melakukan solat kita dengan secepatnya di awal waktu tu. Kalau boleh sebelum azan tu kita dah bersiap-siap menunggu azan. Itu maksudnya kita menghormati masa kepada Allah. Dan kalau orang jaga benda ni, pastinya mereka punya masa akan lebih panjang. Mereka akan rasa macam semuanya macam banyak masa aku dan sebagainya. Itu yang pertama. Jadi pastikan anda tidak terlepas untuk mendapat nikmat Allah ni, nikmat masa ni daripada Allah dengan melakukan benda yang paling penting dalam kehidupan kita, iaitu solat. Itu yang pertama. Kedua adalah menjaga masa kepada orang-orang yang kita telah janji masa kita. Right? Pastikan kita menepati janji, menepati masa, janji yang kita telah bagi pada orang. Kita dah janji nak jumpa orang tu pukul 8, pastikan kita pukul 8 tu ada. Kalau tak sempat pun kita kena bagi tahu. Tapi itu adalah yang tak best. Yang bolehnya kita usaha untuk berada dekat situ. Jadi itulah orang-orang yang akan sebenarnya menghormati masa orang lain, menghormati masa, dan mereka ni akan mendapat nikmat masa ni. Jadi jangan terperanjat, semua orang boleh dapat nikmat masa sekiranya kita jaga masa kita dengan Allah. Jadi ramai orang pergi time management itu dan ini ya, tapi inilah time management yang sebenarnya. Alright, dan dia sangat-sangat luar biasa. Dan lagi satu mungkin apa yang Abang Abu nak tambahkan adalah dengan membuat jadual masa, jadual waktu kita. Kalau kita kat sekolah dulu kan, kita memang buat jadual dan kita boleh habiskan 9-10 subjek lah dalam satu hari itu. Tapi hari ni bila kita dah keluar daripada alam persekolahan, kita hidup kat dunia yang realiti ni, kita memang macam tak boleh buat satu benda pun sebenarnya kerana kita tak ada jadual waktu untuk melakukan sesuatu pada masa tersebut. Jadi ini dua ni akan membantu untuk menguruskan masa-masa kita agar kita dapat menggunakan masa untuk bermanfaat pada kita. Sebab satu harta yang paling luar biasa adalah masa. Kerana bila masa ni dah lalu, kita tak boleh dapatkan balik walau sebanyak mana duit yang kita ada. Jadi hargai masa, hormati masa agar kita dah diberikan Allah nikmat masa. Jadi itu sajalah daripada Abang Abu untuk hari ini. Best, best, best. Kita jumpa lagi.